Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran ini. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah kota yang terkenal dengan biaya hidupnya yang luar biasa tinggi. Ya, kita akan membahas kota dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Mari kita mulai. Berikut daftar kota-kota dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Di urutan 16 ada Tokyo, Jepang. Tokyo merupakan kota dengan biaya hidup paling mahal nomor 16 di dunia dengan biaya hidup sekitar RM12,835,788 per bulan. Kota dengan penduduk sekitar 14 juta ini memiliki pendapatan rata-rata RM44,038,808 tiap bulannya. Di urutan 15 ada kota Jakarta, Indonesia. Ya, menurut BPS 2023 baru-baru ini biaya hidup di Jakarta mencapai RM14,800,000 tiap bulannya. Naiknya berbagai macam harga komoditi dan pangan belakangan ini meningkatkan biaya hidup di kota Jakarta cukup signifikan. Adapun pendapatan rata-rata di Jakarta adalah sekitar RM5,940,641. Itu artinya banyak orang Jakarta yang perlu berhemat agar bisa survive tinggal di Jakarta. Di urutan 14 ada Seoul, Korea Selatan. Di kota Seoul yang terkenal mahal ternyata tidak terlalu jauh dengan biaya hidup di Jakarta pada umumnya. Di Seoul biaya hidup per bulannya adalah sekitar RM17,793,688. Dan pendapatan rata-rata di sana adalah sekitar RM43,002,708. Urutan 13 kota termahal di dunia adalah kota Vienna, Austria dan Brussels, Belgia dengan masing-masing memiliki biaya hidup per bulan sekitar RM20,158,827. Dengan pendapatan rata-rata di Austria sekitar RM75,262,548 dan untuk Belgia sekitar RM58,068,574. Masih dua kali lebih banyak ia pendapatannya. Selanjutnya ada kota Paris, Perancis. Dengan biaya hidup per bulan sekitar RM20,163,085. Kota yang dikenal sebagai kota romantis dan seni ini, penduduknya rata-rata memiliki pendapatan sebesar RM57,641,028. Di urutan 11 ada kota Oslo, Norwegia. Di kota ini biaya hidup per bulannya mencapai RM21,290,495. Dengan besar pendapatan penduduk rata-ratanya sekitar RM104,930,327. Wah! Biaya hidup dan pendapatan rata-ratanya sangat jauh. Di posisi 10 kota termahal di dunia ada kota Copenhagen, Denmark. Di kota ini biaya hidupnya sekitar RM22,534,989. Penduduk Denmark memiliki pendapatan rata-rata per bulan sekitar RM79,056,933. Biaya hidup yang masih sangat layak untuk orang sana. Masuk ke posisi 9, ada kota Helsinki, Finlandia. Di sini biaya hidup per bulannya sekitar RM25,198,745. Dengan pendapatan rata-ratanya sekitar RM61,131,996. Selain Helsinki, ada 4 kota lainnya dengan biaya hidup per bulan yang sama. Yaitu Dublin, Irlandia, Amsterdam, Belanda, Frankfurt dan Munich di Jerman. Dengan masing-masing pendapatan rata-rata per bulannya adalah
Irlandia RM131.799.708, Belanda RM79.323.075 dan Jerman RM68.547.600. Di posisi ke-8 kota dengan biaya hidup termahal di dunia, ada kota Melbourne, Australia. Di Melbourne, biaya hidup per bulannya sekitar RM25.519.368. Pendapatan rata-rata di sana adalah sekitar RM82.423.385. Negara tetangga kita ini memiliki pendapatan rata-rata yang cukup jauh lebih tinggi. Di posisi 7 sebagai kota termahal di dunia adalah kota Sydney, Australia. Sydney yang merupakan satu negara dengan Melbourne memiliki biaya hidup yang lebih mahal dari Melbourne iaitu sekitar RM30,618,120. Dengan pendapatan per bulan yang sama iaitu RM82,423,385. Selanjutnya ada kota London, Inggris. London sudah sejak dulu terkenal dengan biaya hidup yang mahal. Adapun biaya hidup per bulan di sana adalah RM39,127,076. Dengan pendapatan rata-rata per bulan di sana adalah sekitar RM61,601,597. Di posisi 5 besar kota termahal di dunia adalah Hong Kong. Di Hong Kong menang sudah dari dulu terkenal dengan biaya hidup yang sangat mahal. Ini disebabkan hampir semua komoditi penunjang hidup di sana adalah import. Adapun biaya hidup di sana adalah RM39,890,380 per bulannya. Dan pendapatan rata-rata per bulan penduduk Hong Kong adalah RM58,309,205. Wah! Sudah mendekati dari pendapatan rata-ratanya biaya hidup di sana. Selanjutnya ada kota Singapura. Di kota ini biaya hidup per bulannya sangat tinggi iaitu RM52,207,830. Adapun pendapatan rata-rata per bulannya adalah RM90,228,664. Di urutan 3 teratas dalam urusan kota termahal di dunia ada kota Geneva, Swiss. Memang sudah sejak lama Swiss dikenal sebagai negara dengan biaya hidup yang mahal bahkan menurut sebahagian besar orang Eropah. Adapun biaya hidup per bulan di kota Geneva adalah sekitar RM53,333,130. Pendapatan per bulan mereka adalah sekitar RM115,939,634. Wow! Besar sekali pendapatan per bulan mereka. Di urutan kedua kota termahal di dunia kembali lagi ada di Swiss, iaitu di kota Zurich. Di sini biaya hidupnya sangatlah tinggi, iaitu RM62,223,385. Pendapatan per bulan mereka sama iaitu RM115,939,634. Sampai juga kita di posisi teratas sebagai pemegang julukan kota termahal di dunia, yang sudah kota ini pegang selama bertahun-tahun. Ini adalah kota New York, Amerika Serikat. Siapa yang tidak tahu kota New York? Kota yang berdiri dari tahun 1700-an ini memang terkenal dengan biaya hidup yang mahal di sana. Ini disebabkan kerana New York merupakan kota bisnes dan hiburan yang paling masyhur di seluruh dunia sudah sejak awal tahun 1900-an hingga sekarang. Adapun biaya hidup di sana adalah RM62,287,400. Pendapatan rata-rata per bulan penduduk di sana adalah sekitar RM83,287,981. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin tertarik.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap eksplorasi. Bye. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Tunggu video selanjutnya.